Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Aku sehat, kamu sehat. Itu dia, top Marco top. Ini adalah hari ketiga, puncak tanggal 31 Juli. Dan isinya keren, ren. Pokoknya keren. Ada sharing dari Bapak Kardinal. Jadi ada dua kardinal, the two popes tapi two kardinal sekarang. Nanti ada sharing dari Bapak Kardinal kita tercinta, Ignatius Kardinal Suhario. Dan kenapa beliau? Karena beliau memakai nama depan Ignatius yang juga adalah Loyola ternyata. Dan kenapa? Beli kita tahulah bahwa beliau sungguh sangat bijaksana, sangat arif, dan sangat solider. Solidaritasnya yang dibagikan kepada semua orang yang mau diwujudkan di dalam kehidupan beriman umat di Kuskupan Agung Jakarta.
beliau mengambil nama Ignatius. Dan walaupun beliau bukan anggota Serikat Yesus, tetapi sangat Ignatian. Di sisi lain, ada Julius, Kardinal Darmo Atmojo. Beliau tidak memakai nama Ignatius Loyola di awal dari namanya, tetapi beliau adalah anggota Serikat Yesus. Beliau adalah orang yang sungguh sangat bijaksana. Ketika beliau memimpin Keuskupan Agung Jakarta, tapi sebelumnya Keuskupan Agung Semarang, dan beliau sungguh sangat dikenal, bahkan oleh pemerintahan, oleh juga orang-orang yang bukan Katolik, tetapi semua agama. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan sharing dalam kedalaman ini, sehingga kita bisa semakin dalam juga menimba semangat Santo Ignatius Loyola ini dan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sharing dari Two Cardinals, kita melihat, mendengar dulu yuk cerita pendek tentang Santo Ignatius Loyola. Kemudian baru kita mendengarkan sharing dari Two Cardinals. Selamat menikmati dan meresapi semangat Santo Ignatius Loyola. Di sebuah lembah yang subur dan dikelilingi bukit-bukit yang indah, disitulah terletak sebuah puri milik keluarga bangsawan Loyola. Di tempat inilah lahir seorang tokoh besar dalam gereja, Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus. Disinilah Santo Ignatius lahir sebagai manusia, lahir dalam arti harafiah. Tetapi di sini jugalah Santo Ignatius lahir sebagai manusia baru. Di tempat inilah ia mengalami pertobatan. Saat ia kalah perang, kakinya terluka, ia dirawat di Puri Loyola ini. Dan di tempat ini jugalah ia mengalami gerakan-gerakan batin. Dan ia mengawali perjalanan rohaninya di tempat ini. Ignatius lahir pada tahun 1491 di rumah menara milik keluarga bangsawan Loyola. Ia lahir dengan nama Inigo Lopez de Loyola. Ibunya meninggal tidak lama setelah ia lahir. Maka ia diasuh oleh Maria de Garin yang juga menjadi ibu yang menyusuinya. Pada masa anak-anak, Inigo hidup di lingkungan bangsawan, tetapi juga di lingkungan masyarakat biasa di tempat di mana ia diasuh oleh ibu yang menyusuinya. Kebangsawanan keluarga Loyola telah membentuk mimpi-mimpi Inigo sejak kecil. Ia suka mendengarkan kisah-kisah kepahlawanan kakeknya. Ketika ia tumbuh dewasa, kepiawaiannya memainkan pedang dan menunggang kuda membentuk jiwa kemiliteran dalam diri Inigo. Buku-buku roman yang ia baca memberikan dia mimpi menjadi pujaan putri-putri bangsawan nan cantik. Itulah ambisi Inigo yang ia dambakan sejak muda.
Tetapi Tuhan mematahkan ambisinya ketika ia kalah perang di benteng Pamplona. Inilah cara Tuhan mengubah hidup seseorang. Tuhan tidak hanya mematahkan kakinya, tetapi lebih-lebih ambisinya. Tuhan mengosongkan hidup Inigo dari ambisi-ambisi duniawinya. Di bekas benteng Pamplona ini ada penanda di mana dahulu Inigo jatuh. Dan di tempat itu juga ada patung Inigo yang terluka. Kekalahan di Pamplona membuat Inigo kembali ke Puri Loyola. Ia dirawat oleh kakaknya di rumahnya sendiri. Disinilah Allah memprovokasi hidup Inigo dengan bacaan-bacaan suci tentang hidup Kristus dan kisah-kisah orang kudus. Inigo sebagai orang Bas yang dikenal memiliki kehendak yang kuat untuk menjadi kesatria duniawi telah dibelokkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi Ignatius yang menjadi kesatria Tuhan. Kamar tempat Ignatius bertobat ini sekarang menjadi kapel pertobatan. Pertobatan Ignatius membawanya sampai di Montserrat. Di Montserrat ini ada biara Benediktin yang sudah sangat terkenal sejak zaman dahulu. Biara Benediktin di Montserrat ini juga menjadi pusat pembaharuan kehidupan membiara di masa lalu. Zaman sekarang para peziarah bisa naik kereta gantung untuk sampai ke biara. Tetapi pada zaman Ignatius para peziarah harus jalan kaki untuk bisa sampai ke atas. Ignatius menjalani pertobatannya salah satunya dengan melakukan pengakuan dosa umum di biara Benediktin di Montserrat ini. Perjumpaan dengan para rahib Benediktin ini juga mempengaruhi pemahaman dan pengalaman Ignatius tentang doa batin. Dan kisah Ignatius yang menarik di Montserrat ini adalah Ignatius menyerahkan pedang, kuda dan pakaiannya di depan patung Bunda Maria Hitam atau Black Madonna. Tradisi pelantikan seorang kesatria zaman dahulu adalah membawa pedang dan berdoa di depan patung Bunda Maria. Dan sekarang ini Ignatius meletakkan pedangnya untuk memulai hidup yang baru sebagai seorang peziarah. Ignatius mengganti pedangnya dengan tongkat peziarah dan mengganti pakaiannya dengan pakaian peziarah yang berjalan kaki kemana-mana dan bermati raga. Bagi Ignatius, pertobatan bukanlah sekedar kata-kata, tetapi lebih-lebih adalah kehendak yang kuat untuk mengubah hidupnya dari seorang kesatria duniawi menjadi kesatria Kristus. Ignatius meninggalkan masa lalunya untuk lahir kembali menjadi manusia baru.
Mandresa menjadi sekolah kerohanian bagi Ignatius, dan gurunya adalah Tuhan sendiri. Ignatius tinggal cukup lama di Mandresa. Yang unik dari tempat ini adalah banyaknya gua-gua di antara batuan padas yang ada di kota kecil ini. Dan Ignatius tinggal di salah satu gua ini, menjalani hidup seperti seorang pertapa untuk menyempurnakan pertobatannya. 4 bulan pertama, Ignatius hidup dalam ketenangan batin. Ia menerima Ekaristi setiap hari, banyak melakukan pembicaraan rohani dan pengakuan dosa dengan para Dominikan di gereja yang besar ini. Ia melakukan doa batin selama 7 jam setiap hari. Di tempat inilah diduga Ignatius mulai menuliskan latihan rohaninya. Di Mandresa ini, Ignatius juga mulai merasul, melayani banyak orang, dan juga melakukan pembicaraan-pembicaraan rohani demi keselamatan jiwa-jiwa. Setelah 4 bulan pertama, Ignatius mengalami godaan roh jahat yang sangat hebat. Ia banyak merasa skrupul, merasa bersalah, dan ragu-ragu lagi dengan tujuan hidupnya yang baru. Ia mempertanyakan doa-doanya sendiri dan pengakuan dosa yang selama ini ia jalankan sendiri. Ignatius mati raga terlalu keras, sampai lupa akan rahmat Tuhan yang begitu besar. Di Mandresa ini, Ignatius sering duduk di sebuah tempat di mana ia bisa memandang keindahan alam ciptaan Tuhan. Ia sering juga memandang bintang-bintang di langit dan menangis. Dan di tepi sungai Cardoner ini, Ignatius mendapatkan pencerahan tentang ciptaan dan tentang Tritunggal Maha Kudus. Pertobatan Ignatius disempurnakan sendiri oleh Tuhan yang menjadi gurunya. Tuhan telah menangkap Santo Ignatius dengan mengubah hidupnya menjadi seorang peziarah kehidupan. Loyola, Montserrat, dan Mandresa menjadi tempat-tempat suci di mana Santo Ignatius lahir kembali sebagai manusia baru. Saudara-saudara yang terkasih, gimana cerita filmnya? Oke kan? Saya sangat tertarik. Kenapa? Karena bagaimana pertobatan Ignatius Loyola kemudian terpikat dan terpukau dengan kasih Allah yang begitu luar biasa hebat, kemudian akhirnya menggerakkan seluruh dirinya, total menyerahkan bahkan pedang, bahkan seluruh perisai-perisai serdadunya, sehingga dia menyerahkan itu dan kemudian akhirnya mengikuti Allah dan mencari Allah di dalam kehidupannya terus menerus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing yang lebih real lagi dari Two Cardinals kita tercinta. Beliau dengan konteksnya juga terinspirasi, terpikat,
terpukau dengan Allah dan kemudian menggerakkan seluruh dirinya untuk memimpin umat. Kita gak usah lama-lama ya, biarkan Romo Yudo yang akan mengantar kita semua untuk masuk dalam sharing dan kita dengarkan. Mari teman-teman, kita dengarkan sharing The Two Cardinals. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan penuh semangat. Tanggal 31 Juli, gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola Imam. Dan ada begitu banyak pengalaman hidup dan warisan rohani yang perlu terus kita gali bagi perkembangan iman kita sebagai orang Katolik. Pada kesempatan ini, saya Romo Yudo hendak berbincang-bincang dengan salah seorang kardinal yang menyandang nama Ignatius. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi Romo. Dalam sehat dan berkah dalam. Amin. Amin. Bapak Uskup yang terhormat, kita tahu bahwa Bapak Uskup menyandang nama Baptis Ignatius Loyola. Nah, apakah bisa diceritakan pengalaman? Semua rektornya, ministernya, pembimbing rohaninya, semua Yesuit. Kecuali satu, Bapak Monsinyur Kartosiswoyo waktu itu. Dan tentu, tanda petik, konferensi-konferensi atau bimbingan rohani yang saya peroleh waktu di Seminari Tinggi sangat bercorak Ignatian. Itu saya ingat. Yang paling saya ingat adalah salah satu kunci, kata kuncinya, kontemplasi dalam aksi. Dan dari situ bisa kemana-mana kan renungan kita. Tetapi kalau saya ingat, yang membuat saya semakin mendalami spiritualitas Ignatian, membaca latihan rohani Santo Ignatius lah, itu ketika saya belajar di Roma, tahun mulai 1977, kita semua kenal Kardinal Martini. Waktu saya belajar ilmu kitab suci di Roma, beliau menjadi rektor Gregoriana. Dan menulis banyak buku yang berkaitan dengan latihan rohani dan kitab suci. Bukunya masih stensilan semua, Romo. Jadi belum ada buku tercetak seperti sekarang. Tahun 77 masih belum sampai seperti ini. Misalnya beliau menulis konferensi-konferensi retret. Sebetulnya bukan beliau menulis, tapi beliau memberikan retret kepada para imam di salah satu wilayah di Italia berdasarkan Injil Matius dengan kacamata latihan rohani Santo Ignatius. Membaca Injil Yohanes dengan kacamata latihan rohani Santo Ignatius. Nah, waktu itu, mulai waktu itu, karena saya belajar kitab suci dan baptisnya Ignatius, saya mulai sungguh-sungguh tertarik untuk mempelajari kaitan antara latihan rohani Santo Ignatius dan dalam arti tertentu yang saya baca dengan sungguh-sungguh adalah Injil Matius dan Injil Yohanes. Itu awal dari usaha saya untuk sungguh-sungguh memahami. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Uskup. Jadi ada sebuah perjumpaan dengan spiritualitas Ignatian itu sendiri lewat buku, tetapi juga lewat pribadi, terutama tadi yang disebut itu Kardinal Carlo Martini ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak Uskup dari perjumpaan dengan itu dan penafsiran-penafsiran yang ada, adakah semangat dari Santo Ignatius atau spiritualitas Ignatian sendiri yang mengesan bagi Bapak Uskup dan iya, kemudian ya sekiranya menjadi pegangan lah dalam iya, hidup. Iya. Pasti Romo, karena Kardinal Martini selalu memulai konferensinya dengan asas dan dasar. Ya. Latihan rohani nomor 23. Uh-huh.
Rama lebih hafal dari saya pasti. Tapi intinya memang fundamental ya. Manusia diciptakan untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Itu kan? Nah, cita-cita itu bagus, prinsip itu bagus, dan memang dasariah ya. Itu yang akan menentukan arah dan pilihan-pilihan hidup. Tapi kemudian beliau juga menunjukkan di dalam, ambil saja contoh Injil Santo Matius, bahwa asas dan dasar yang begitu bagus itu adalah harapan, keyakinan, bukan hanya harapan tapi keyakinan dasar. Realitas manusia itu seringkali tidak sesuai dengan keyakinannya itu. Beliau menunjukkan langsung dengan penutup Injil Matius. Ketika Kristus yang bangkit menampakkan diri, semua orang atau bukan, sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Nah ini sudah mulai mendua kan. Jadi dari satu pihak asas dan dasar mengatakan seperti itu, manusia diciptakan untuk tujuan mulia tertentu, realitas manusia tidak seperti itu. Masih disambung dengan peristiwa yang diceritakan pengadilan terakhir. Tidak mengenal Yesus, maka tidak memberi makan kepada yang lapar dan sebagainya. Sebagian memberi makan. Itu kan yang pertama tadi, ragu-ragu dan menyembah. Itu kan sikap dasar. Ketika sampai kepada pilihan-pilihan, nyatanya sama. Ada yang tidak memilih sesuai dengan asas dasar itu, ada yang memilih sesuai dengan asas dan dasar itu. Nah itulah realitas hidup manusia yang tidak sesuai dengan keyakinan dan tujuan penciptaan. Lalu prosesnya adalah proses yang pertobatan. Itu kira-kira kan mirip-mirip ya Romo ya, sejalan dengan latihan rohani Santo Ignatius. Dan akhirnya kan kembali lagi kepada yang terakhir, Injil Matius bab 28 itu kan perutusan. Kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka. Nah yang memberikan penghiburan dan kekuatan dan semangat untuk terus berjuang adalah antara asas dan dasar dengan realitas manusia, itu ada tegangan. Bukan ketegangan, tapi tegangan. Nah, tegangan itu kan bagus. Kalau tidak ada tegangan, listrik nggak nyala. Dari satu pihak itu bagus, dari lain pihak itu seringkali membawa orang tidak kepada konsolasi, tetapi kepada desolasi. Ketika semakin jauh dari asas dan dasar. Nah, yang membuat orang, sejauh saya tangkap ya, untuk terus berjuang di dalam tegangan itu adalah janji Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah proses seperti itu, atau saya membaca hidup saya pribadi di dalam dinamika seperti itu. Jadi singkat kata saya sangat-sangat terbantu untuk hidup pribadi saya, hidup rohani saya sendiri, dengan katakanlah prinsip-prinsip latihan rohani Santo Ignatius yang tidak saya pelajari dari latihan rohani sendiri, tetapi saya pelajari dari konferensi-konferensi yang diberikan oleh Kardinal Martini, Injil, tapi dibaca secara khusus dalam perspektif latihan rohani Santo Ignatius. Sampai sekarang yang saya tahu hanya itu. Iya. Ya, Bosku, sangat menarik sekali. Bagi saya juga hal yang cukup mengesan, artinya mengesan bahwa membaca Injil dengan tatapan dari latihan rohani, karena ada beberapa dinamika latihan rohani yang dari minggu pertama, yang dimana orang mulai mengenali diri, terutama untuk asas dan dasar itu tadi. Minggu kedua orang dimasukkan di dalam proses yang namanya eleksio nanti. Akan ada dua panji, di mana ada panji Kristus dan panji
panji setan dalam dalam tanda kutip waktu itu, tetapi itu adalah pilihan hidup. Kemudian dari proses itu ada eleksio. Kalau saya mengikuti panji Kristus, di minggu ketiga ditunjukkan sebuah pengalaman dalam kitab suci juga yang mengenai hidup, wafat, kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan dari Kristus sendiri. Itulah apa yang dihidupi ketika kita memilih panji Kristus. Tetapi minggu keempat adalah kontemplasio ad amorem, kontemplasi untuk menuju cinta atau untuk mendapatkan cinta itu tadi. Dan tadi Bapak Uskup membahasakan dalam bahasa teologis, terutama berdasarkan Injil Matius. Sangat menarik sekali untuk mengenali itu. Nah, Bapak Uskup, dari apa yang tadi dikatakan mengenai spiritualitas Ignatian yang didapat dan lain-lain, kira-kira ada nggak ya Bapak Uskup yang menjadi terutama untuk pegangan dalam pelayanan, terutama juga pesan bagi para imam, pesan bagi para umat yang dari spiritualitas Ignatian yang Bapak Uskup kenali untuk dijadikan pegangan dalam hidup? Iya. Yang terakhir tadi ya, yang Romo katakan ya, ketika proses itu berjalan, dinamika rohani itu berjalan, berakhir dengan mohon untuk dapat mengasihi ya. Nah, kalau itu dibaca di dalam dokumen dari Paus Fransiskus, bersukacita dan bergembiralah, itu kan subjudulnya panggilan hidup kesucian untuk zaman modern. Sejauh dapat saya baca, dokumen itu adalah olahan lebih lanjut dari prinsip yang disampaikan di dalam Lumen Gentium mengenai panggilan semua orang. Maka selalu dikatakan kan spiritualitas Ignatian bukan hanya untuk orang Romo-Romo Yesuit atau Bruder Yesuit kan, tetapi untuk semua orang. Saya duga menurut penafsiran saya justru karena akhirnya puncaknya adalah kasih. Nah, di dalam Lumen Gentium itu dikatakan dengan sangat jelas bahwa semua orang, tentu semua orang yang mau mengikuti Yesus ya, dalam status dan kedudukan apapun dipanggil menuju kesempurnaan kesucian, kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani. Dan ketika dokumen yang terakhir saya sebut bersukacita dan bergembiralah itu muncul, entah sudah berapa kali saya menyampaikan renungan mengenai itu dengan contoh-contoh yang sederhana sekali. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, sebetulnya buah-buah yang diharapkan dari proses rohani dalam latihan rohani Santo Ignatius kan, tanda petik ya, sombong sedikit, saya wartakan. Sombong sedikit. Saya sering sekali berbicara mengenai itu, Romo. Dan kalau dihubungkan, ya itu tadi, dari pengalaman pribadi, semakin diyakinkan, prosesnya tidak cepat sih, karena dokumen dari Paus Fransiskus kan, dokumen yang recent ya. Tetapi itu mengingatkan kembali akan prinsip dinamika hidup rohani para pengikut Yesus. Itu yang saya pakai. Jadi dalam berbagai macam kesempatan, misalnya saya omong dengan Dewan Paroki ya. Kalau berkunjung ke Dewan Paroki atau ke paroki dengan bertemu dengan Dewan Paroki kan, kadang-kadang Dewan itu mengatakan, Bapak Uskup mohon pengarahan gitu kan. Saya selalu mengatakan, saya tidak akan memberikan pengarahan, saya tidak akan memberikan petunjuk apalagi, karena saya percaya kepada kepemimpinan pelayanan paroki yang ditunjuk oleh uskup dan dipercaya oleh umat. Nah, lalu saya mengatakan, apapun yang dikerjakan oleh Dewan Paroki, kegiatan apapun yang dipilih secara kreatif, tujuannya sama. Dan ini menjadi alat ukur apakah kegiatan itu tanda petik berhasil apa tidak, kalau semakin mengarahkan umat
kepada kepenuhan hidup Kristiani, kepenuhan kesucian, kepenuhan kasih itu. Akhirnya ke situ. Muaranya semuanya ke situ, Romo. Ya, Bapak Uskup. Saya ingat Bapak Uskup ketika Bapak Uskup mengatakan hal ini, bagi saya ingat mengenai proses yang ingin ditunjukkan, yaitu pembedaan roh. Ya. Orang diajak untuk memilah-milah, memilih, lalu akhirnya memutuskan sesuatu yang membawa saya pada sebuah kepenuhan tadi itu. Ya, sangat menarik Bapak Uskup menghayati spiritualitas itu. Nah, mungkin baik kalau ini, Romo, ya, seandainya proses pemilihan dan pengambilan keputusan itu semakin dijadikan bahan untuk tanda petik pembinaan umat. Karena sejauh dapat saya amati, kalau saya salah saya senang. Semakin lama kita itu semakin susah mengambil keputusan. Memilih itu semakin sulit. Ambil saja contoh, ketika saya masih anak-anak, minum itu sederhana sekali milihnya. Air, degan, dawet, cendol. Sudah, tiga itu. Mau pilih yang mana kan gampang. Sekarang kalau kita pergi ke toko misalnya, berapa banyak minuman? Itu hanya soal minuman. Apalagi kalau memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek. Pendidikannya bisa semuanya pendidikan karakter, bagus, latihan dan sebagainya. Tetapi yang namanya agenda, bukan agenda, tapi kurikulum tersembunyi, itu dahsyatnya bukan main. Sehingga prinsip diskresi, mengambil keputusan penegasan roh, itu akan sangat menentukan untuk masa depan gereja dan untuk masa depan kemanusiaan. Tetapi tantangannya juga sangat dahsyat. Karena arus besar, itu seringkali, moga-moga sekali lagi saya salah ya, tidak seiring sejalan dengan asas dasar tadi. Kita mempunyai asas dasar yang begini, keyakinan iman begini, sesuai dengan hakikat manusia yang kita yakini, tetapi arus zaman itu seringkali sangat berbeda. Nah, dalam hal itu tantangan untuk membuat diskresi menjadi sangat atau semakin dahsyat. Oke, Bapak Uskup, ada satu pertanyaan lagi yang bagi saya mungkin menarik untuk kita dengar, untuk kita terapkan juga, terutama terutama kan masa-masa ini adalah masa-masa yang cukup sulit bagi banyak orang, penuh tantangan. Di satu sisi kekhawatiran selalu hadir, ketakutan itu selalu ada, tetapi juga kita tidak bisa meniadakan bahwa banyak solidaritas bila rasa yang juga cukup berkembang dari banyak pihak. Nah, kira-kira kalau melihat dan mencermati situasi yang ada itu sendiri, menurut Bapak Uskup, kira-kira apa sih yang semangat dasar apa yang perlu kita pegang terus, terutama juga tadi kan Bapak Uskup sudah ngendiko banyak hal tentang spiritualitas Ignasian berdasarkan pengalaman. Nah, kira-kira apa, Bapak Uskup? Salah satu kata kunci yang menurut saya sangat penting dan sangat menentukan adalah kontemplasi, Romanya. Tentu ada sekian banyak penjelasan tentang kontemplasi. Bagi saya sendiri, kalau berbicara bersama-sama dengan umat pada umumnya, bukan dalam retret, bukan dalam acara-acara khusus, saya merumuskan kontemplasi itu berarti melihat lebih jauh daripada yang tampak. Melihat lebih jauh daripada yang tampak. Itu kontemplasi yang biasa saya sampaikan kepada umat dalam kesempatan umum. Saya memberikan contoh begini, contoh yang sederhana ya. Rumput
rumput itu bagi orang yang tanda petik belum mempunyai sedikit pun mata kontemplatif, itu hanya berarti sampah, makanan kambing, tidak lebih daripada itu. Hanya sampai di pada yang dilihat saja, ini rumput, sampah, makanan kambing. Bagi seorang seniman yang pasti mempunyai kadar tertentu kemampuan kontemplasi, rumput itu bisa berbicara macam-macam. Maka ada nyanyian yang salah satu baitnya, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Di balik rumput itu ada suara, ada sesuatu, ada seseorang, ada subjek. Siapa itu? Nah, harus dicari. Nah, itulah yang harus dilihat. Atau kalau contoh di dalam misalnya surat Rasul Paulus. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, kan selalu dia mulai dengan aku bersyukur kepada Tuhan karena kamu. Kamu itu umat Korintus. Siapa umat Korintus itu? Kalau membaca berikutnya, ternyata umat Korintus yang disyukuri oleh Paulus itu adalah umat yang sedang pecah belah, tidak karuan. Apakah Paulus sedang bersyukur atas keterpecah belahan itu? Pasti tidak. Tetapi dia melihat di balik umat yang terpecah belah ini, ada siapa yang sedang berkarya? Pasti Tuhan yang sedang berkarya. Nah, dengan cara seperti itu, kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada yang tampak, ya seperti Romo katakan tadi, akibat dari wabah virus Corona 19 ini dahsyat, bukan main. Itu yang kelihatan. Tetapi yang sering dilupakan, atau yang bahkan yang juga kelihatan ya, ini apa, Romo tadi mengatakan solidaritas, dahsyat bukan main. Dan saya bangga sebagai orang Indonesia karena menurut penelitian solidaritas atau bela rasa orang Indonesia itu memang istimewa. Tetapi apa yang bisa kita lihat di balik itu? Saya melihat sekurang-kurangnya itu harapan saya. Tuhan yang sedang membimbing umat manusia menuju tanda petik tanah terjanji. Siapa tahu nanti karena pengalaman seperti ini, sistem ekonomi yang tidak adil itu akan berubah. Siapa tahu di balik ini sikap terhadap alam raya itu akan berubah, karena tidak mungkin sikap kita menjadi seperti terus berkembang seperti sekarang ini. Kalau seperti diramalkan oleh banyak orang, umat manusia akan masuk di dalam peniadaan yang keenam, sixth extinction. Mengerikan sekali. Saya berharap ini adalah tanda bahwa sejarah kemanusiaan, peradaban kemanusiaan tidak mungkin hanya akan sama saja. Kecuali kalau memang mau menjurus kepada kehancuran total itu. Saya melihat Tuhan sedang berkarya di balik sana, tapi seperti biasanya karya Tuhan itu tidak mudah untuk diamati dengan jelas ya. Maka kita kan di Keuskupan Agung Jakarta sekurang-kurangnya mengembangkan yang disebut spiritualitas inkarnasi juga kan. Doa, kontemplasi, analisa sosial, lalu langkah yang ketiga sesudah satu dan dua, apa yang harus kita buat? Oke, Bapak Uskup. Saya merasa ini seperti bimbingan rohani bagi saya. Enggak, saya merasa disegarkan kembali. Banyak hal yang menarik yang secara pribadi saya rasakan, terutama untuk memandang sesuatu dengan kacamata baru, atau dalam tadi bahasa Bapak Uskup, sebuah kontemplasi untuk melihat
itu bukan hanya yang terlihat di sini, tetapi apa yang dibalik itu yang bisa lebih kita lihat dan masuki. Bukan melihat yang tidak tampak, Romo, itu namanya dukun. Melihat yang tidak tampak, ya. Iya, 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 Bapak Uskup. Terima kasih banyak atas obrolan kita, bincang-bincang. Masih banyak hal lain tentu yang kita bisa perbincangkan, tetapi karena waktu yang membatasi, mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi, terutama untuk semakin mendalami semangat dasar dari Santo Ignatius atau spiritualitas Ignatian dalam hidup, terutama tentu di hidup kita yang di konteks Jakarta, tentu di kota yang metropolitan, itu sangat relevan sekali, terutama untuk melatih diskresi. Ya. Atau ada satu dua hal pesan untuk umat yang ingin Bapak Uskup sampaikan? Sederhana saja, Romo, selamat pesta Santo Ignatius. Saya bisa ikut dompleng merayakannya. Dan terima kasih atas kehadiran dan rintisan para Yesuit untuk sejarah Gereja Indonesia. Kalau Gereja Indonesia menjadi seperti sekarang ini, saya yakin salah satu yang berperan besar adalah para misionaris Yesuit yang memulai sekurang-kurangnya di Jakarta ini dan kemudian di tempat lain. Moga-moga semangat seperti itu yang pasti didorong oleh spiritualitas Ignatian itu bukan hanya diresapi oleh para Yesuit, tetapi juga menular kepada seluruh iman, umat, pada seluruh gereja, karena spiritualitas Ignatian itu tidak berdiri sendiri, tetapi adalah bagian dari dinamika gereja. Terima kasih dan selamat mensyukuri pesta Santo Ignatius. Ya, terima kasih juga Bapak Uskup. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ucapkan terima kasih atas sharing-sharingnya kepada Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo, yang telah men-sharingkan seluruh apa yang menjadi inspirasi tentunya dan menggerakkan beliau di dalam memimpin Keuskupan Agung Jakarta ini. Dan tentunya terima kasih untuk Romo Yudo yang telah memandu kita untuk semakin clear, semakin jelas, semakin dong paham dengan sharing-sharing dari Bapak Kardinal kita. Dan kita sekarang akan juga mendengarkan sharing dari Kardinal, Bapak Kardinal sepuh kita, yaitu Julius Kardinal Darmo Atmojo. Beliau sekarang ini menjadi pendoa bagi kita semua, bagi umat Katolik dan semua umat. Sedang beliau tinggal di Girisonta Ungaran, Jawa Tengah, Semarang. Dan beliau akan juga men-sharingkan, nanti akan dipandu oleh Romo Tomi Subarjo. Romo Tomi Subarjo juga ada di sana. Dan saya kira silahkan langsung Romo Tomi, pandulah kita untuk bersama-sama menimba inspirasi pengalaman dari sekarang Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo. Silahkan Romo Tomi. Para pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan bersama-sama berbincang dengan seorang tokoh gereja Indonesia yang istimewa mengenai seorang tokoh di dalam sejarah gereja universal, seorang santo yang pada akhir bulan Juli ini akan kita peringati. Siapakah santo itu dan dengan siapa kita akan berbincang-bincang? Mari kita bersama-sama menyaksikannya. Para pemirsa yang terkasih, pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo. Kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai Santo Ignatius Loyola. Bapak Kardinal, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Bapak Kardinal? Baik, ya. Baik. Sehat-sehat ya, Romo? Ya, sehat.
Bapak Kardinal ini sudah berusia 85 tahun, tetapi kelihatan sangat sehat. Bapak Kardinal, kalau kami boleh bertanya mengenai Santo Ignatius Loyola, kalau kita kembali ke masa lalu, kira-kira kapan pertama kali Bapak Kardinal mengenal Santo Ignatius Loyola itu? Terus terang saja, saya mulai mengenal Santo Ignatius waktu masuk novisiat. Maka saya mencoba bahkan membaca santo-santo lain, mereka yang mendirikan romo-romo apa Trappist di Selawe Seneng itu siapa, lalu saya baca, lalu malah Santo Ignatius tidak saya baca karena semua pembimbing waktu itu di seminari adalah romo-romo Yesuit. Ya. Di novisiat itulah saya mulai membaca dan menjadi terkesan bahwa hidup itu ternyata suatu pergulatan. Untuk beriman saja Santo Ignatius juga bergulat begitu rupa sampai akhirnya menemukan panggilannya, mengalami sakit, mengalami dioperasi kakinya, tetapi dia teguh untuk menjalani itu semua. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bahwa perjuangannya dia dulu di dunia untuk mengabdi raja, dan itu ya yang dicita-citakan, menjadi tentara, menjadi perwira, menjadi orang yang terpercaya bagi rajanya, itu kesan saya yang mau diperjuangkan waktu masih belum bertobat. Tetapi ketika mulai bertobat, perjuangan ini terus. Hanya figur yang diabdi itu menjadi berubah. Bukan lagi mengabdi raja, tetapi mengabdi Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Disitulah sepertinya seperti Paulus. Paulus dulu juga berjuang mempertahankan apa yang namanya warisan bangsa Yahudi, yaitu apa hukum 10 perintah Allah yang dijabarkan dalam hukum-hukum banyak di kalangan Yahudi. Dia merasa memperjuangkan itu karena ini dari Allah. Tetapi ketika Paulus ditobatkan oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsik, dia jatuh dari kudanya mendengar suara Tuhan. Lalu dia pertama tanya, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu kejar-kejar. Sejak itulah orientasi semangatnya untuk berjuang seperti dulu dialihkan untuk mengabdi kepada Yesus. Demikian pula Santo Ignatius itu. Baik, Bapak Kardinal, kalau itu yang begitu mengesan dari kisah hidup Santo Ignatius Loyola, tahun kemarin Bapak Kardinal sudah memperingati 50 tahun imamat,
juga 37 tahun sebagai uskup, kalau tidak keliru. Lalu apakah semangat Santo Ignatius Loyola ini begitu berpengaruh dalam penggembalaan entah sebagai imam, kemudian sebagai uskup yang sudah 50 tahun, 37 tahun itu? Saya tidak berani mengatakan bahwa murni hanya dari Santo Ignatius yang menjadi apa penggerak dari hidup saya sebagai imam maupun selanjutnya sebagai uskup. Mengapa? Karena saya merasa Serikat Yesus itu oleh Santo Ignatius disebut minima societas. Serikat yang dina-dina. Serikat yang kecil dan dina. Maka saya memahaminya itu dalam arti bahwa saya mengikuti semangat Ignatius. Tetapi saya itu juga kecil. Ada banyak di luar gereja. Kalau saya masuk ke terjun ke paroki sebagai imam, umat awam yang dibaptis itu kan juga umat yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus Kristus. Tidak hanya dia mau mengikuti, Yesus sendiri menurut Santo Paulus itu sangat jelas bahwa Kristus sendiri hidup di dalam umat beriman disertai Roh Kudus juga yang membimbing. Maka saya merasa bahwa dari situ semangat ke bersamaan dengan awam, dengan dewan paroki, dengan katekis-katekis, dengan umat manapun yang apa memiliki karisma, mempunyai sumbangan-sumbangan bagi gereja. Waktu itu kan saya menjadi imam di Kalasan sendirian tanpa teman. Tempatnya pembantu rumah tangga seorang siswa SMK. Kemudian ada sekretaris, hanya itu. Tetapi saya mempunyai dewan yang sangat kuat. Tokoh dari Jogja yang tinggal di Kalasan. Tokoh pemerintahan bahkan. Untung saya memilih dia. Sehingga saya yang baru saja masuk dari teologi. Belajar banyak dari dia mengenai situasi keadaan paroki. Maka dari itu sikap kerendahan hati, sikap seperti orang yang kecil yang membutuhkan orang lain, ini pantas saya ikuti karena Serikat Yesus sendiri juga menekankan minima societas. Bahkan saya juga setelah itu pernah tergerak, tersentuh oleh ungkapan Pater Berti, pendiri dari MSF, yang mulai mengumpulkan orang-orang yang sudah apa tidak lewat seminari tetapi sudah bekerja dan lain-lainnya. Dia mengatakan, kita mendirikan kongregasi ini bukan untuk
menyaingi gerak dan kiprah ordo-ordo dan kongregasi yang sudah ada. Kita mencoba untuk mengambil mana yang belum ditangani oleh mereka. Hal-hal macam ini saya juga menjadi terbuka. Maka saya tadi menyebut apakah saya murni Ignatian, tetapi juga karena pengalaman-pengalaman itu saya merasa oleh semangat Ignatius sendiri dituntut untuk rendah hati, membangun persaudaraan dan berpastoral bersama-sama. Itulah sebabnya ketika saya mulai menjadi uskup, saya tetap berpegang teguh ini tugas dari Tuhan Yesus sendiri yang saya abdi. Maka saya mengambil moto In nomine Iesu, seperti rasul-rasul dulu hanya mentaati perintah Allah, perintah Yesus Kristus, maka jalan menjadi penuh. Bukan saya yang bekerja, tetapi Allah lewat saya bekerja untuk keselamatan banyak orang. Maka saya mengagumi juga prinsip Ignatian, yaitu instrumentum conjunctum cum Deo. Kita imam-imam, uskup, dan semua yang berkarya di dalam pastoral itu adalah alat-alat Tuhan. Alat-alat yang terhubungkan oleh Tuhan, dan karena itu Tuhan bisa berkarya lewat dia. Maka menjadi penting yang pertama tadi, conjunctum cum Deo. Nah, perkara ini juga menjadi penting bagi semua orang. Semua orang penting di dalam gereja ini kalau mau berperan bagi Yesus Kristus yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa, sebaiknya menyatu hidup. Yesus sendiri sudah menyatu lewat baptisan, lewat sakramen-sakramen, lewat sakramen Ekaristi. Kita yang harus menyerahkan juga kepada dia. Dalam kesatuan inilah jala akan mendapat ikan banyak, karena Tuhan berkarya. Dan kalau Tuhan berkarya itu melebihi kemampuan orang yang dipakai, maka jangan mengira bahwa hasil-hasil yang bagus, yang istimewa itu karena saya, bukan. Tetapi saya hanya dipakai sekedar alatnya, adalah karya Tuhan. Maka ketika menjadi uskup, saya merencanakan arah dasar pastoral untuk umat. Saya garis bawahi sebagai penutup, semoga Allah yang telah berkarya di tengahmu akan menyelesaikan juga. Ini menjadi arahan juga bagi umat, supaya juga tetap sadar bahwa Allah sudah mulai berkarya di Keuskupan Agung Semarang maupun Jakarta. Allah yang sudah mulai karyanya, semoga menyelesaikan juga bersama kita yang mengusahakan dengan susah payah. Demikian. Terima kasih Bapak Kardinal. Kalau tadi Bapak Kardinal menggarisbawahi dua hal yang menurut saya sangat sangat fundamental di dalam perjalanan hidup sebagai imam dan sebagai uskup,
Yang pertama tadi kesadaran tentang minima societas sebagai serikat yang hina dina, yang saya dipanggil juga untuk rendah hati bahwa saya ini kecil, saya bekerja sama dengan yang lain. Lalu yang kedua itu kesadaran sebagai instrumentum atau sarana, instrumentum conjunctum cum Deo tadi. Nah, lalu tadi sudah disinggung sana sini, kalau semangat Ignatius Loyola itu untuk para awam, kira-kira poin-poin apa saja yang bisa mengembangkan hidup sebagai seorang awam yang baik? Ketika saya menjadi uskup, justru itu yang menjadi poinnya, bahwa kalau saya diutus mengabdi di keuskupan, tujuannya untuk apa? Mereka yang menjadi reksa pastoral saya adalah orang-orang yang sudah dibaptis formalnya. Tetapi saya juga merasa bahwa pastoral ini apakah hanya untuk orang awam saja, tetapi juga untuk masyarakat seluruhnya. Karena keuskupan, uskup bersama kaum awamnya, bersama pasturnya, suster, bruternya, harus menjadi terang, terlebih ragi bagi masyarakatnya. Dan dari Konsili Vatikan kita belajar bahwa Roh Allah bekerja terus, mulai sejak penciptaan, penebusan, sampai sekarang. Bekerja di dalam gereja maupun di luar gereja. Saya terkesan Paus siapa? Yohanes Paulus II dalam Sinode Asia yang saya ikuti tahun 98 dia mengatakan bahwa, mengutip Konsili Vatikan, setiap hati nurani yang terbuka diberi kesempatan oleh Roh Allah untuk sampai ke misteri Paskah Tuhan Yesus. Dengan cara Tuhan sendiri yang tahu. Maka untuk awam kita, saya memandangnya sebagai teman sekerja juga. Maka teman-teman sekerja ini sebaiknya sesemangat dengan uskupnya. Maka saya membuat apa yang namanya arah dasar keuskupan, supaya dengan arah dasar yang sama ini kita bergerak bersama-sama dengan kaum awam. Maka kaum awam yang saya harapkan sama dengan saya mengharapkan diri saya sendiri, yaitu keterpautan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nama kita adalah orang-orang Kristiani, orang-orang yang mengikuti Kristus. Maka itulah yang pertama, harus terpaut dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan terpaut itu tentu ada aspek
menyucikan diri dan disucikan oleh Yesus sendiri. Bersama dengan Yesus, kita mengajak umat untuk apa? Untuk bersaudara, membangun komunitas, komunitas dasar Kristiani yang oleh pendahulu-pendahulu kami sudah dicoba mengarah ke suatu lingkungan meskipun belum terlalu tertata. Maka inilah yang bersama-sama ditata, supaya umat Katolik itu berkumpul bersama tetangganya yang Katolik setempat, menjadi suatu komunitas persaudaraan, mengikuti apa ya, jejak dari gereja perdana setelah Pentekosta, sejak diceritakan dalam Kisah Rasul-Rasul, bahwa mereka pun bersekutu, bersaudara, memecah roti bersama-sama, menekuni kitab suci bersama-sama, tetapi tidak lupa mereka saling membagi kemampuan finansial, kemampuan yang dibutuhkan oleh orang lain, mereka siap sedia untuk saling membagi. Maka lewat umat basis inilah saya mencita-citakan kaum awam semua berkembang menjadi murid-murid Yesus yang juga bersama-sama mengembangkan kehidupan Kristiani di dunia. Dasarnya adalah persaudaraan. Di Semarang dulu saya belum sempat mengembangkan apa umat yang namanya bukan teritorial, tetapi yang kategorial. Setelah di Jakarta, saya sudah mewarisi sinode Keuskupan Jakarta yang mulai sadar perlu membentuk apa komunitas-komunitas kategorial yang tidak mungkin diwadahi oleh teritori-teritori umat basis itu. Maka mulai sudah ada puluhan kelompok kategorial. Sekarang sudah ratusan. Memang saya memberi catatan, hati-hati dengan kelompok kategorial. Jangan berkembang menjadi eksklusivisme. Karena kecocokan, karena sama-sama minat, karena sama-sama pekerjaan, itu lalu bisa sangat rukun, tetapi rukunnya rukun eksklusif. Maka semangat itu juga harus diberi catatan. Tetapi yang namanya umat basis di teritorial, di sana justru mereka juga mengalami perjuangan bahwa orang yang tinggi duduk bersama orang yang rendah jabatannya, orang yang terpelajar dengan orang yang kurang terpelajar, yang tua dengan yang muda. Mereka sendiri kalau di teritorial itu sudah dibangun menjadi semangat dirinya eksklusif, bukan apa, inklusif, bukan eksklusif, sama-sama seperasaan dan sepikiran. Kita sama-sama ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Semua orang, siapapun. Maka dari situlah bahwa kita juga bercita-cita. Apakah hanya dari kelompok kita saja yang harus diselamatkan? Tidak.
mereka yang belum menjadi seiman harus diselamatkan juga. Maka tadi perspektif penggembalaan uskup tidak hanya umat Katolik, tetapi sebenarnya juga mencakup seluruh umat di wilayahnya. Pastor paroki juga demikian. Umat Katoliknya di paroki maupun masyarakat yang di wilayahnya. Lalu penyelamatannya lewat apa? Menurut saya penyelamatannya bukan untuk mengkatolikkan. Yang terbuka harus kita beri karena mereka mempunyai hak untuk diselamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka yang sudah mempunyai keyakinan yang kuat mengenai agamanya, mereka harus diselamatkan oleh Roh Kudus yang berkarya di luar gereja. Berarti pelayanan kita terhadap mereka adalah pelayanan persaudaraan. Pelayanan untuk membangun sikap-sikap yang baik dalam kehidupan ini, terlebih membangun hati nurani. Kalau kita bisa menyumbang agar setiap orang yang beragama lain, berkeyakinan lain itu sungguh-sungguh memperhatikan hati nuraninya dan berdoa sungguh-sungguh sesuai dengan imannya, kita yakin bahwa Roh Kudus lewat jalan itu juga menyelamatkan. Dan tugas kaum awam dalam hal ini banyak sekali. Bisa lewat omong kosong, lewat apa, minum rokok bersama, minum kopi bersama, gelenik-gelenik, tetapi untuk membangun supaya sikap hidup lawan bicaranya itu menjadi lebih baik. Yang penting menjadi lebih baik dari sekarang. Nanti akan diteruskan menjadi lebih baik di segala bidang. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk konteks pandemi COVID-19 ini, apakah ada pesan dari Bapak Kardinal kepada umat Katolik di Indonesia secara untuk khusus di pandemi. Dalam ya di masa pandemi COVID-19 ini? Saya ini kan sudah pensiun, maka panggilan hidup saya bukan lewat seperti dulu sebagai ketua KWI atau sebagai kardinal yang aktif dalam suatu karya. Kebetulan, ya ini rahasia panggilan hidup saya. Saya itu ketika dulu di waktunya pindah karena sudah purna karya, saya itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa Engkau sudah tidak menghendaki bahwa saya berperan sebagai uskup agung atau sebagai kardinal yang aktif. Sekarang sudah purna karya, maka saya tidak akan minta pekerjaan dari Serikat Yesus maupun dari apa, keuskupan. Kalau saya minta di keuskupan dijadikan pastor kepala sudah tidak mungkin. Saya tidak punya pengalaman jadi pastor kepala, pengalamannya menjadi uskup 27 tahun. Kalau saya dijadikan pastor pembantu akan menjadi sulit
sikap pastor kepala terhadap saya. Saya itu hanya ngerigoni. Dia semua serba canggung untuk minta ini atau minta itu. Maka saya lebih baik tidak. Serikat Yesus sama. Apalagi saya sudah lama keluar dari lingkungan Yesuit. Kalau diminta untuk membina ini, membina itu, sekarang semua sudah banyak pembina yang mempunyai pendidikan, latar belakang pendidikan untuk itu. Saya pasti juga tidak bisa, apalagi sudah tua. Relasi dengan yang lebih muda itu mungkin tidak bisa mudah karena gelombangnya lain. Gelombang tua dan gelombang muda. Maka saya juga tidak minta apapun dari Serikat Yesus. Maka saya minta, Tuhan, saya menyerahkan diri kepada-Mu. Mau Kau pakai bagaimana, serahkan. Silakan. Dan kalau kamu masih mau memakai saya, utuslah orang-orang untuk minta pelayanan dari saya. Belum lama, baru saja datang di sini, sudah datang kru dari majalah Inspirasi, Romo Budi Purnomo, dengan stafnya, minta supaya mengisi majalah Inspirasi. Majalah Inspirasi harus saya isi sebulan sekali. Temanya tentu saja tergantung dari yang memilih majalah itu. Ternyata ini berjalan baik. Rasa saya menjadi saluran untuk suara saya kepada gereja lewat struktur atau lewat jalur majalah Inspirasi ini. Majalah Inspirasi itu juga bukan majalah keuskupan, tetapi memang dimaksudkan menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh awam maupun pastor-pastor yang ada. Maka saya diminta untuk mengisi dalam taraf itu. Maka saya pakai. Maka ketika apa yang terakhir pandemi menjadi saluran bagi saya untuk mengarang juga sedikit mengenai pandemi. Saya di sana kalau tidak salah, saya mengemukakan sisi apa yang bisa kita tangkap dari penderitaan bersama ini. Ternyata semangat solidaritas itu tumbuh. Itu yang saya katakan. Maka yang namanya habitus normal baru tidak hanya meneruskan habitus mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita lanjutkan solidaritas itu. Saya merasa semua yang namanya merukunkan, membaikkan, menyejahterakan itu dari Roh Kudus. Kita tanggapi itu dengan gerakan solidaritas yang mungkin bisa lebih luas dan bermacam ragamnya menurut keadaan dan situasinya. Kecuali solidaritas, saya merasa bahwa kita dulu sudah lama, ketika saya masih sebagai Uskup Agung Jakarta pun
Romo Andang Lestio Binawan itu juga sudah menanggapi masalah lingkungan hidup, sampah, dan lain-lainnya. Maka ini tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Pemanasan bumi sudah diterengarai oleh WHO bahwa mendekati titik of no return. Maka ini juga harus menjadi keprihatinan kita. Maka itu yang saya tulis juga lewat inspirasi berhubungan dengan pandemi ini. Saya juga merasa perlu mengikut sertakan pandangan Paus Yohanes Paulus, Paus Fransiskus yang menulis Laudato Si ini, dan juga memperjuangkan lingkungan hidup supaya diperhatikan. Maka yang namanya, karena judulnya juga Habitus Normal Baru, maka dalam titel itu juga saya mengatakan, sambil kita melawan pandemi, kita juga harus melawan tantangan yang lebih besar yang mengancam dunia, yaitu masalah lingkungan hidup. Saya mencatatkan bahwa Paus Fransiskus ini pada saat bicara mengenai pandemi dan juga merenungkannya, dia tidak lupa menyisipkan juga masalah lingkungan hidup. Ketika minta dalam doa Rosario, ada permohonan-permohonan. Dia mohon supaya banyak negara menjadi peka. Untuk apa? Untuk menanggulangi pandemi ini, mengambil dana-dana dari apa yang dulu-dulunya sudah dipakai untuk persenjataan. Itu dana besar. Supaya dengan demikian, apa yang namanya vaksin baru yang sedang dicari, supaya lebih dapat cepat disediakan dan didanai oleh anggaran yang biasanya untuk perang. Ini kan doa Rosario, tapi juga sekaligus menyerempet-nyerempet itu. Ketika dia ditanya mengenai hubungan pandemi dengan ekonomi, beliau tidak mau menyebut pandemi. Dia mengatakan ini, kita tidak menanggapi masalah-masalah itu parsial. Dia membuat contoh, siapa yang menanggapi kebakaran di Australia? Siapa yang menanggapi apa, bahwa ada seorang yang sudah bisa membawa perahunya melintasi Antartika karena di sana esnya sudah mencair? Tidak ada orang bicarakan itu. Tapi ini semua, ya, baik pandemi maupun itu semua, saya tidak tahu apakah itu suatu apa, revenge, suatu balas dendam. Balas dendam. Balas dendam dari alam. Tetapi pasti itu suatu reaksi, respons, tanggapan dari lingkungan itu. Jadi lewat inspirasi itulah saya
mengeluarkan pendapat. Jadi memang ada dua poin besar yang dipesankan oleh Bapak Kardinal pada umat Katolik di Indonesia terkait dengan pandemi. Yang pertama itu untuk semakin mengembangkan solidaritas. Seperti Paus Fransiskus sendiri pernah mengatakan bahwa egoisme itu bisa menjadi virus yang lebih buruk daripada corona. Dan yang kedua adalah meningkatkan kepekaan kita untuk semakin merawat alam sebagai rumah kita bersama. Saya kira itu saja Bapak Kardinal. Terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa dan sangat inspiratif. Terima kasih juga. Para pemirsa yang terkasih, sekian bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan Bapak Kardinal Julius Darmatmojo. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan tentunya juga pada Bapak Julius Kardinal Darmatmojo yang telah berkenan sharing kehidupan dalam menghidupi spiritualitas semangat Ignasian ini di dalam seluruh pelayanannya. Dan para saudara dan saudari yang terkasih, juga kita berterima kasih pada Romo Yudo dan Romo Tommy yang telah memandu kita di dalam sharing Bapak Kardinal kita dua berdua. Dan tentunya saudara yang terkasih dalam Kristus, ini hari terakhir dan kita telah melewati dua hari lewat. Ada beberapa hal mungkin yang bisa saya ingin sampaikan. Semoga ini tidak mengganggu disposisi masing-masing. Ada tiga hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa latihan rohani atau spiritualitas Santo Ignatius Loyola itu bukan hanya ada di tangan para Yesuit. Bukan hanya milik Yesuit. Ini harus digaris bawahi dan dibold. Tapi ini milik kita semua. Milik kita awam. Karena Ignatius membuat latihan rohani dan semangat-semangat yang mengikutinya karena beliau ketika masih awam. Yang kedua, Ignatius mengajari kita menjadi seorang mistikus di dalam hidup sehari-hari yang terus mencoba mencari Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapapun kita, finding God in all. Dan yang ketiga, bahwa kita perlu terus berani mewujudkan kasih Allah. Tentunya dengan semangat Ignatius ini, seperti halnya Santo Paulus mengatakan, bahwa kita harus memenangkan pertandingan ini dengan inspirasi yang kita coba timba selama tiga hari ini dari Santo Ignatius Loyola. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Anda semua yang telah bersama-sama mengikuti, menjelajahi, berziarah, menimba semangat Santo Ignatius Loyola. Dan terakhir, selamat menjadi mistikus di dalam kehidupan kita agar semakin mewujud kerajaan Allah di dalam alam semesta ini. Kehidupan kita bersama dengan sesama dan lebih luas lagi. Saya Kristiano Puspo Serikat Yesus mengucapkan terima kasih. Salam damai sejahtera selalu.